Nah, lebih bagus kayak gini guys, jadi bisa ngeliat bawah laut sama bisa ngeliat atasnya juga tuh. Woy, keren. Jadi bisa dua-duanya tuh, kayak ada muncungnya. Lah kok ada suara anjing di laut ya? Oke, jadi di sini kita berhenti dulu sementara ya guys ya, karena kita mau sholat tahajud. Asik. Kok bisa ya? Oh iya, gak bisa sholat ya. Oke, ini komandan, apakah semua pasukan sudah siap untuk untuk menjalankan kapal selam tersebut ya? Apakah semua pasukan sudah siap ya? Ini komandan sudah datang, aku komandannya ya. Kalian akan aku tugaskan bersamaku untuk menaiki kapal selam ya. Kapal selamnya ada di bawah, mari kita ke bawah ya. Oke, ini para anak buahku, ayo let's go, kita jalan ke kapal selam ya. Biasalah komandan pakai pistol ya, mantap. Oke, mari anak buahku, mari kita menaiki kapal selam USS Namnuts ya guys ya. Ini bukan kapal selam KRI Nanggala ya guys ya. Oke guys, jadi ini dia kapal selamnya ya guys ya. Jadi ini dia kapal selamnya. Jadi kita akan menuju ke laut dan akan melakukan pencarian atau aduh kan jadi nembakan. Ini jadi kapalnya ini bisa nembak guys. Jadi bisa nembak torpedo. Oh guys, karena ini kapal selam, jadi kapal selam ini yaitu bisa nyelam tentu saja ya. Oke. Aja kita menyelam ya guys ya. Wih, keren banget nih. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan laut seperti apa. Wih, keren banget guys. Jadi kita bakal turun dan di sini bisa mengeluarkan torpedo ya guys ya, torpedo. Ini dia torpedonya. Apakah bisa mengenai atas? Kena perahu? Oh, enggak kena ya perahunya ya. Karena ini arahnya lurus. Mantap banget guys. Oke, kita menyelam lagi. Wih, keren banget guys. Wes, kita melihat kedalaman sini ada nggak ada apa-apa sih. Oke, keren banget guys. Kita belok dan kita akan menjelajah lautan samudra ya guys ya. Oke. Coba kita sampai ke dasar laut. Apakah yang terjadi nih? Coba nih ke dasar laut nih guys. Dasar laut banget nih. Wah, sampai ada batu-batu kan. Ada tanaman juga. Coba kalau kita tabrakin ke bawah banget, oh ini nempel guys, tapi tetap jalan guys. Jadi kayak kereta laut ya. Oke, jadi di sini gak ada apa-apa ya guys ya. Oke, mari kita ke atas dulu ya guys ya, untuk melihat-lihat keadaan di sekitar ya. Ini ada di mana? Oh, jadi kita akan menuju ke lautan luas. Mari kita menyelam lagi. Oh, ini jadi agak jauh lebih dalam ya dari yang tadi tuh. Tapi ini isinya kosong aja guys. Eh guys, btw ini bisa tenggelam loh, kapal selamnya bisa masuk nembus ke pasir nih guys. Tuh, bisa nembus ke pasir. Ini kemana lagi? Waduh, ternyata ada dalaman lagi loh guys. Oh my god, ada aduh, langsung gelap guys. Ini benar-benar lebih dalam dari ini adalah apa ya, lautan di dalam lautan ya. Keren. Tapi nggak mau aku lebih dalam lagi karena semakin dalam semakin sulit. Oke. Nah, lebih bagus kayak gini guys, jadi bisa ngeliat bawah laut sama bisa ngeliat atasnya juga tuh. Woy, keren. Jadi bisa dua-duanya tuh, kayak ada muncungnya. Lah kok ada suara anjing di laut ya. Oke, jadi di sini kita berhenti dulu sementara ya guys ya, karena kita mau sholat tahajud. Asik. Kok bisa ya? Oh iya, nggak bisa sholat ya. Oke, nggak jadi ya guys ya, padahal ini tengah malam loh. Nah, kita ada di sini dan cara naiknya itu adalah kalian ke merah-merah dan klik enter atau F. Nice, kita naik lagi ke dalam kapal selam. Hore, tenggelam lagi. Tenggelam dalam cinta. Baca. Oke, dan sampai di sini dulu video kita kali ini. See you at the next video. Bye bye. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.